Kehidupan yang bertajuk pernikahan, syairnya bernyanyi akan keindahan. Manakala sukma meneguk madu bunga kehidupan, prosa dan himne lagu perkawinan akan selalu menggetarkan dua jiwa yang telah saling menyingkapkan cadar rahasia cintanya, hingga persatuan agung yang bersenyawakan dua insan di dalam dekapan restu orang tua. Tiba saatnya dinobatkan dalam gelar seremonial sebuah pernikahan. Dengan gado itu di bagasan roaki gabis ada go warna muli go arti pasonang roaki tumtoro pehui dasi bolu dan tarpa hati warni jai soalani huli di rupa bingasian alai sai horak kodo nari rohaki marabi buru cintaki tuho tarpasi dingau behoho hasia sana maho hata malomu arina nanro tapasahat matu Tuhan sai diramo di masa leleng di leleng na thank you.
Pujium mau pasal kami tuh alamang di bata para suruhan dari batu hijau. Takas kuat kami di ganti besar. Nama alokai pasu dihan dan bersara sara abis muka. Bui hani marlat semua adalah tak sadari wan. Takas ibu tuh alu tuhan. Nengko hak mahami ibu kas boromi. Nai ngajar pas pas perbelah semua bohongani johot kelanabi sekolah masih tidak kosong. Alia mong dibata mong hidup mong itu ko sa hapto mapa sa kultura siya sa tumatangka na ringgan tumatangka na bahagia tumatangka si sa diya di ko na siya ang ito ko dala leo mahahipaso din na siya leo kahahipaso din kami sa luho na ito ko wala o kapang marana na ito ko at sa sorong ko hindi mong buka na marana na lao ang buka sa sorong ito ko lima ang ito ko di Pakat kami hamil itu oleh Tuhan. Ya ka air nama ihut. Bui waikan musi Tuhan. Aka ulah unna lubi. Lumehet. Dibagasan arina. Ayo nong nabasa. Parbu sana kudang kami. Ayo dimulu uras mahami sokka di sana nabi. Asa tamah hami haba orang di patung itu. Masih dihiti anak Tuhan. Dia suka Kristus nabi. Matanya kami Tuhan. Amin.
dan berhimpun di gereja ini untuk ikut ambil bagian dalam ibadah pernikahan saudara Denny Suwardi Rumapea dengan saudari Devi Febrianti Boru Sinurai. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Kasihmu yang abadi dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dan anak cucu
sebanyaknya, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Mau di bahasa Batak Tido, au nadi raduti roham akapatiki, jala dusun batang aik hasonanganmu, jala hati kurangmu dusun galubeng nila, jala dusun horsik tito pilau pinoparmu torokna, jala akadubung songon rihit tito pini batang aik. Dan tagaman ribur manang maru warna meredup pun demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara, mutiara tiada tara adalah keluar. Melalui nyanyian ini dapat kita artikan bahwa keluarga adalah kebahagiaan yang paling sempurna dalam kehidupan manusia. Setiap orang tanpa terkecuali pasti menginginkan kebahagiaan masalahan rumah tangga. Tidak ada seorang pun yang menginginkan agar keluarganya selalu dilanda dengan pertengkaran. Tidak ada yang menginginkan agar keluarganya, keluarga yang agar keluarganya hidup di dalam keharmonisan, keluarga yang hidup di dalam keromantisan, keluarga yang hidup di dalam kemesraan dan lain sebagainya. Karena ketika muncul pertengkaran, ketika muncul perselisihan di dalam keluarga, apapun tujuan yang diinginkan keluarga tidak akan pernah tercapai. Ketika suami memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan kepada istri, maka tujuan itu akan terpaksa. Yang antara kedua mempelai kepada saudara Deni Suwardi Rumapian, kalau kita lihat dari ukuran harga, seberapa berharganya kah saudari Devi Febrianti Boru Siluraya ini buat? Amat sangat berharga. Kepada saudari Devi Febrianti Boru Siluraya, kalau kita lihat dari takaran dalam, seberapa dalamkah engkau mencintai Deni Suwardi Rumapian? Dalam, sangat dalam, amat teramat dalam, atau tidak dalam sama sekali? Amat sangat dalam. Maka damai sejahtera dan kebahagiaan akan selalu hadir di dalam keluarga. Sekiranya istri memperhatikan dan melakukan perintah suami, maka damai sejahtera akan terjadi di dalam keluarga suami sebagai pemegang kendali. Sekiranya suami mendengarkan dan melakukan perkataan istri yang selalu memberikan masukan, memberikan motivasi di dalam keluarga adalah istri. Seorang istri tidak mementingkan rumah. Ada pepatah, badamuna nasun dari sirah, totimuna marsikonggo. Ada juga pasal orang Batak yang mengatakan badintan matagari udah rosetelur, arimuna ngajari kodenggak kamu marsikonggo. Dengan demikian kepada saudara Deni dan saudara Devi, jadilah keluarga yang selalu dipenuhi oleh damai. Jadilah keluarga yang dipenuhi oleh kebahagiaan yang berasal dari Allah. Apa gini? Ada untuk negara untuk keluarga yang harmonis. Mulia dari kamu, mana? Nah, berjuruh
besar itu agak gini mana mulai itu dulu malah menjadi keluarga yang selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Engkau menemani perjalanan kehidupan mereka. Di atas permintaan kami, kami mohonkan kepadamu, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk mendapatkan berkat-Mu di hari ke depan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah, saudara berdua bermaksud hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah yang menjadikan laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah dan manusia. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan hakikat kemanusiaan dan martabat laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sebab itulah Rasul Paulus memberi nasihat, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Demikian firman Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara berdua saling mengasihi dan saling menghormati, hidup jujur, adil, tulus, sopan, bijaksana, dan penuh kedamaian. Hendaklah saudara berdua saling menghormati sebagai sesama pewaris kehidupan kekal yang dikaruniakan Allah. Karena itu hendaklah sebagai sesama berdua menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih dan saling membangun. Jauhkanlah kemarahan, kemurkaan, pertengkaran, kekerasan, dan pelecehan. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah selalu menguasai hati dan pikiran. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, penuh ucapan syukur dan sukacita. Saudara
Pangapean dan saudari Devi Febrianti Guru Sinuraya. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan Kristen. Sekarang saya bertanya lebih dahulu kepada mempelai laki-laki, saudara Dini Suardi Rumapea. Bersediakah saudara berjanji di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini, menyatakan bahwa saudara mengkehendaki si Devi Febrianti Boru Sinuraya menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihinya dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudara bersamanya memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk memahami dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kalian kelak? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan menguatkan saya. Kini saya bertanya kepada mempelai perempuan, saudari Devi Febrianti Guru Sinuraya. Bersediakah saudari berjanji di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan sidang jemaat yang bersekutu di sini, menyatakan bahwa saudari mengkehendaki saudara Denny Suardi Rumapea menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihinya dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu? Bersediakah saudari bersamanya memelihara kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk memahami dan menanggung kelemahannya yang ada? Maukah saudari berjanji tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kalian kelak? Jawablah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Kristus, di hadapan Allah, marilah kita menyaksikan janji kedua mempelai. Di hadapan Allah dan jemaatnya, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda kesetiaanku kepadamu dan menjadi suami yang takut kepada Tuhan, dan aku akan mengasihimu pada saat berkelimpahan maupun kekurangan, pada saat sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita kelak. Dini Suardi Rumapea, di hadapan Allah dan jemaatnya, kukenakan cincin ini di jarimu sebagai tanda kesetiaanku kepadamu, dan sebagai istri yang takut kepada Tuhan, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kesusahan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kita kelak. Saya meminta kepada kedua saudara untuk berjabat tangan sebagai tanda penungguhan janji pernikahan. Saya adalah hamba Allah yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya nyatakan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dengan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kita bernyanyi dari kita jemaat 318 sambil menyebutkan persembahan ke depan. Kiranya orang tua mereka merasa bahagia dan terhibur menyaksikan kebahagiaan mereka. Anugerahkanlah kesehatan dan kedamaian hati kepada keluarga Rumah Pea dan keluarga Sinuraya. Kiranya keluarga baru ini diterima dan didukung sepenuhnya oleh kaum kerabatnya. Dan semoga Tuhan memberkati semua orang yang dikasihi dan mengasihi kedua mempelai. Ya Allah Bapa di surga, sungguh Engkau penuh belas kasihan dan anugerah. Engkau melimpahi kehidupan kami dengan berkat. Sebagian dari berkat-Mu itu kami serahkan kembali kepada-Mu sebagai persembahan, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Tahirkan dan kuduskanlah persembahan umat-Mu ini. Terimalah ini sebagai tanda pengakuan
bahwa segala yang baik yang ada pada kami berasal dari Engkau. Terima jugalah persembahan ini sebagai tanda iman, sebab kami percaya bahwa Engkau mencukupkan kebutuhan kami dan menjamin masa depan kami, sehingga kami tidak usah khawatir atau ragu memberi. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan sebagai alat kesaksian, pelayanan, dan persekutuan gereja, supaya nama Tuhan diperkuliakan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Tulang. Selamat ya.
Rumah tangga nadinggat kamu nak di dulu di masyarakat, di dulu di rumah pea song ini yang di dulu nami udah muda, sinuraya ya dia pak keluarga si dulu kamu nak di tonggak di masyarakat song ini yang di negara to mari di ma di las di rohan nami rohan di song pasahaton lidah nalas asalas marohamuna las marohan di patut gemula song buat kami do deke namopo deke sahat do ke siwudududu asa mok mahazon mamura mau duron anak mahamura bidudan ngai mau duron buru jala gajang mau mamura sahat una mardini sahat una marmogo iya 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 mana buru pasat kami asa si titi sopa hudung lai sederula oti ikso sedia kena buru pasat kami tuhamura las marohamura apa di batama ngomong pasu pasu iya 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 suru sahat ngomong sedia tiga ras pasat kami dek kena bokok teke sahat mamura saat mau gede saat ini mau gede saat mau tuh panggilan. Masuk tuh. Kok soalnya maju hamil lah, anak bulu hari di kompetisi anak bulu. Bawa dia ke rumah sakit. Oke, mau di baju lo, mau di latih pak. Ah kalau ini abang yang nyampe kan ya, jemput nanti. Kelihatan, masa kau apa apa? Iya, iya. Aku bilang kata-katanya. Sekarang bisa. Baiklah, bisa. Jadi saya masuk begini. Iya, pasu-pasunya gitu. Iya. Bahan berbeda dengan aku. Tidak berbeda. Ini kan terbeda dengan aku. Kamu dari bahan kamu enggak? Oke. Ya, apa ya? Ini saya. Oke. Mama.
Sosara memilih donara personal.